Teman-teman banyak yang nanya ya kemarin antara Fabulous dan Asli itu lebih enak mana? Ngidupin ini sama yang ini itu malah kurang suaranya teman-teman, jadi 2 tambah 2 bukan 4 tadi. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suaranya agak sengong teman-teman, karena lagi gak enak badan, lagi flu. Cuacanya sekarang kalau di Bondowoso sering hujan soalnya ya, jadi mohon maaf. Lokasinya kali ini balik lagi ke rumahnya Mas Angga, Desa Pekauman, Daringan, Bondowoso, Jawa Timur, untuk kecamatannya Grujugan ya. Teman-teman pada banyak yang nanya kemarin, sound saya mimpi audio ini. Kali ini saya cek sound kan ya. Cuma bawa subnya saja ya, karena middlean sudah laku teman-teman. Emang akhir-akhir ini gak fokus ke sound saya. Ada kepentingan lain soalnya teman-teman. Ya tinggal ini Mimbi Audio, tinggal 12-an asli ini ya, V300. Nanti untuk middle-annya, karena saya belum selesai garap ke 3D teman-teman, nanti ditunggu saja ya kabar terbaru dari Mimbi Mimbi Audio ya. Sementara kali ini cek soundnya collab sama tipe audio punyanya Mas Angga ya. Ini ada 4 box untuk subwoofernya, middlean 2 box teman-teman. Kali ini saya bahas apa ya, pentingnya kalau kita punya bass checker ya teman-teman. Karena sekarang gak punya bass checker, tadi di bass checker secara manual, secara alami teman-teman. Kan yang paling bawah speakernya dibalik, terus yang ini speakernya ngadep ke depan. Tadi dicoba di apa itu ya, pakai manualan, pakai telinga saja. Ngidupin ini sama yang ini itu malah kurang suaranya teman-teman, jadi 2 tambah 2 bukan 4 tadi, sebelum dibalik pasenya ya, sebelum min plusnya dibalik 2 tambah 2 malah kurang tadi suaranya. Akhirnya yang ini dulu tadi yang dibalik sama, kemudian setelah yang ini, setelah yang Fabulous ini dibalik, akhirnya akhirnya suaranya normal teman-teman. Akhirnya 2 tambah 2 4 ya. Ini yang dibalik tadi, berarti yang dibalik pasenya ini yang di atas, yang Fabulous teman-teman. Nih plusnya ke min, minnya ke plus teman-teman. Itu ya pentingnya pass checker. Kalau ada pas checkernya pasti lebih ketemu. Gimana? Cancel apa enggaknya itu ya. Jadi tak lagi cek soundnya main two way saja, dua jalur. Ini pakai asli V300, pakai Fabulous yang 12 berapa ini ya? Ah 3060, 12 in asli Fabulous. Oh iya teman-teman banyak yang nanya ya kemarin antara Fabulous dan asli itu lebih enak mana. Kalau menurut saya cuma beda karakter saja teman-teman, beda karakter. Saya jelaskan di konten ini. Kalau Fabulous yang 3060 ini agak ngelow ya teman-teman, atau atas karakternya. Kalau yang asli ini lebih gede suaranya, lebih rendah ini. Ya tergantung selera teman-teman. Kalau teman-teman suka yang atos, ya pakai Fabulous ini. Kalau suka yang bassnya lebih clear ini teman-teman. Jadi cuma beda karakter saja kalau menurut saya.
Lebih jelasnya mungkin ntar lagi kita compare atau gimana, lihat aja ya ntar lagi ya teman-teman. Kemudian Midland tetap ya pakai Aservabulus yang 8 in Twitter akustik. Akustik itu ya. Oh, RCF, mohon maaf, RCF teman-teman. Untuk boxnya ini beda skema. Kalau yang punya saya ini lebih pendek ya, tuh lebih pendek. Lebarnya lebih lebar yang bawah, panjangnya lebih panjang yang atas, teman-teman. Kalau suaranya barusan saya banding lebih dapat ini rendahnya. Kalau ini lebih atas itu perbedaannya, teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita cek sound ntar lagi ya. Aduh. Tetap nggak pakai mixer ya, teman-teman. Soalnya yang mau bawa nggak bisa, ribet pakai sepeda tadi itu, teman-teman ya. Tuh, pakai sepeda. Bawa dua box saja. Pakai 215 DBX. Kemudian ini yang Mas Angga tetap ya, 5 ampere stereo SOCL 506 kit yang Midland apa ya, Dek? SOCL 506 sama. Kalau yang punya saya ini 10 ampere SOCL 504 sama-sama di tap ini ya. Oke, seperti itu kita cek sound ya, teman-teman. Kita dengarkan audio journey into time.
Oke, teman-teman, seperti itu ya karakternya. Gimana ya teman-teman, agak bisa-bisa dibuat renda bisa 12-an. Semoga bermanfaat. Sekian dulu video ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Wow. Tadi kendaraan.